Momen peringatan hari bergabungnya Irian Jaya Barat dalam NKRI, Barisan Pemuda Pengawal Nusantara melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan sembako kepada warga di Kelurahan Kadema, Kota Sorong. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemuda kepada masyarakat yang kurang mampu, sekaligus juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Diharapkan seluruh masyarakat di Kota Sorong dan seluruh tanah Papua agar tetap bersatu dalam NKRI serta tidak mudah terprovokasi dengan kelompok lain yang ingin memecah belahkan persatuan dan kesatuan yang ada. Harapan Barisan Pemuda Pengawal Nusantara ABPPN kepada ini masyarakat untuk tetap tekad bersatu di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dan tidak mudah terprovokasi, terpengaruh dengan hal-hal negatif lainnya, isu-isu kelompok-kelompok manapun gitu. Tetap bersatu, tekad dalam kesatuan negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.